berlakuannya? Okay, terima kasih. Alhamdulillah lah, we are very happy lah, kami amat gembira hari ini. Saya rasa program ni amat successful lah hari ini. Ramai yang datang pitching dan saya nampak memang mereka memerlukan lah bimbingan ya, untuk maju ke hadapan sebenarnya. Daripada kualiti-kualiti syarikat-syarikat yang buat pitching hari ini, saya rasa adalah beberapa company yang memang amat memberikan bantuan sedemikian. Saya minta kalau boleh lepas ni, of course proses dia, kita akan buat MD akan buat penilaian, dan dari penilaian tu nanti kita akan memilihlah syarikat-syarikat tersebut, dan kita akan inform melalui email ataupun handphone atau mungkin pakai email. Jadi saya harap mereka semua bacalah email doang dalam masa seminggu dua ni ya. Yeah? We'll definitely give an answer within next 10 days lah, insyaAllah. Apakah masalah sebenarnya usahawan yang buat kecil hari ini? Masalah kebanyakannya ialah seperti mana kita jangkakan adalah dana ya. All of them are looking for fun. Tapi pada saya sebelum kita mendapat dana tu, kita mesti ada satu perancangan bisnes yang konkret ya. Dan di sini sebenarnya saya rasa mentor-mentor dapat membantu mereka lah. First to identify what their real problem is. Sometimes banyak orang rasa oh ini masalah kami, tapi sebenarnya masalah dia berlainan altogether ya. Dia mungkin rasa oh masalah kami marketing. Tapi sebenarnya bukan marketing, tapi dia punya own internal processes yang tidak kuat. Jadi di sinilah sebenarnya mentor-mentor dan coach ni boleh membantu mereka identify what the real problem is, permasalahan mana yang benar-benar berlaku di syarikat tu, dan dari situ dia boleh bawa dan dia akan apalah bagi tunjuk ajar ataupun bagi nasihat ke mana hala tuju yang patut mereka lalui. Okay, pada mereka tak menyertai program hari ini, insyaAllah kami akan ada program begini juga, tapi bukan di Johor. The next one, the plan is to do it in Kuantan ataupun di Kuala Lumpur, tak sure lagi tempat lokasi ni. Tapi bolehlah mendaftar sekarang, yeah, your interest, so that kami akan then bagi tahu you, kalau insyaAllah kalau boleh, either you join us either in Kuantan ataupun di Kuala Lumpur lah. Yeah. Jadi saya rasa memang, benefit dia banyak lah untuk kerana dan saya, dan ini terbukti pada hari ini juga. Ya, terima kasih.